Hari ini saya sedang berada di Kokas dengan beberapa teman, tentunya ada Suparto Iribaram, Ahmad Kadir, Yusuf Hidayat, dan Ahmad Syarif. Kami akan berada di sini selama beberapa hari. Dan hari ini kami akan menuju ke sana, di laut sana. Itu pulau-pulau Ugar. Tujuan kami adalah untuk melihat lukisan-lukisan purbakala di tebing-tebing batu, yang kata orang di sini lukisan berdarah. Ini kampung Ugar, tapi kami tidak berencana untuk singgah. Di daerah sini ada begitu banyak pulau yang indah, entah berapa banyak, tapi yang pasti ada banyak yang belum terekspos. Di tebing batu sana bisa dilihat itu ada lukisan jari-jari tangan seperti di stensil. Ada juga seperti karakter binatang. Siapa yang buat, kapan, dan apa pesannya? Masih misteri. Thank you.
Kami sedang menuju Patipi Pulau. Perjalanan sekitar 3 jam lebih. Dan akhirnya tiba kami di Patipi Pulau. Selamat datang di Patipi Pulau. Ini kampungnya Suparto Iribaram. Lagi suruh. Molo dulu. Bisa dilihat tuh. Airnya masih bening. Di sana orang-orang lagi bekerja mengangkut pasir, tapi juga ada anak-anak yang bermain di sana. Ketika laut surut, maka tempat ini akan menjadi arena bermain bagi mereka. Di sini mereka akan bermain hingga air pasang dan membawa mereka ke kampung. Sangat indah kampung ini. Sayangnya kami tidak bisa bermalam. Terima kasih semuanya. Semoga suatu saat bisa bertemu lagi. Sampai jumpa, Patipi Pulau.